Hari ni saya nak masak bubur. Tengok siroi tu. Okey, bubur kampung, bubur biasa je. Okey, bahan-bahan dia brokoli, bawang, ni panggil apa tak tahu. ayam, ini brown rice, serai, rempah sekawan dan cube cukup rasa Maggi. Okey, cara masak dia senang saja. Mula-mula kita on lah rice cooker tu kan, tu ambil minyak 3, 4, 5. Okey dah, lebih kurang lah kan. Lepas tu kita masukkan serai tu. Lepas tu kita masukkan rempah sekawang ni. Nampak? Okey, tambah sikit lah. Ya, okey. So, tunggulah. Tunggu bau dia naik. Okey, sekarang dah panas sebenarnya. Bau semua dah naik dah. Kita tekan sikit. Nah. Ini apa pula? Dan lepas tu kita ambil ayam. Okey, lepas tu ayam tu. Ini makan dengan sambal bawang bilis. Cepat dia. Dan sekarang kita masukkan bawang. Okey. Lepas tu beras. Kita masukkan beras. Allah. Masukkan beras. Beras ni dalam satu pot lah. Satu pot. Pot apa benda. Masukkan. Lepas tu kacau. Lepas kacau ni, alright. Dan kita masukkan air satu cup ni. Masukkan semua. Dan kita masukkan brokoli, sayur-sayurnya semua sekali. Campak aja. Dan ini dia Maggi. Cukup rasa. Tutup saja dan biarkan. Okey, dah 5 minit berlalu. Jom kita tengok apa jadi dalam ni. Apa yang terjadi pada mereka. Kita kacau-kacau lah kan. Bagi yang kat bawah-bawah dulu sekata yang menggelegak lah tu. Okey, kalau kita dah rasa macam okey, keadaan stabil, so kita tutup balik dan tunggu lagi beberapa minit. Okey, dah masak. Mari kita tengok hasilnya. Wow. Nampak tak bubur? Panas-panas.
kita makan dengan apa? Ini dan ini. Okey, biasanya saya makan dengan lalu dengan minyak bijan, kicap sikit dan kicap. Kicap dekat sikit, so okey. Dan sambal bawang bilis. Taburkan serata-rata yang mungkin. Banyak lagi sedap. Nah, wallah.